sebuah pesawat tempur dilaporkan jatuh di Desa Nginggil, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora pada Senin 18 Juli 2022 malam. Pesawat yang diduga milik TNI Angkatan Udara ini disebut-sebut adalah pesawat latih tempur T-50I Golden Eagle. Kapolsek Kradenan AKP Lili Eko Sukaryono membenarkan adanya pesawat yang jatuh di wilayah desa tersebut. Namun dirinya belum dapat memastikan secara detail jenis pesawat dan waktu kejadian terkait peristiwa tersebut. Camat Kradenan Nunik Sulistio Herniati juga membenarkan adanya peristiwa tersebut. Berdasarkan video yang beredar, peristiwa tersebut terjadi pada malam hari. Hal itu dikabarkan oleh pihak Lanut Iswah Judi Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada Senin 18 Juli 2022. Pesawat T-50I Golden Eagle itu hilang kontak pada Senin 18 Juli 2022 pukul 18.24 waktu Indonesia Barat. Pesawat itu diterbangkan oleh Letu PNB Alan Safitra. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.